nafas. Ternyata pakaiannya lebih ringan, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini mau masang pintu lipat besi ukuran 3 meter kali 4 meter. Dan ini Pak tukangnya, Pak Tikun dari Petambakan. Pintunya kita menggunakan besi galvanis 44 isi plat 07 batu. Kita mau mencoba pengecatan. Untuk pengecatannya kita di tempat setelah pemasangan batu. Oke, bosku, simak videonya sampai selesai. Di sini kita realnya menggunakan UMP, bos. UMP ukuran 5 cm. Untuk rail bawahnya kita biasa pakai rail Anderson. UMP di double seperti ini. Untuk rodanya kita menggunakan roda Tamiya, bos. Nah, seperti ini. Ini roda Tamiya. Untuk skrupnya kita menggunakan skrup apa ini ya, bisa dipakai untuk gording, Pak ya. Ini belinya di toko material ada. Jadi kita nggak menggunakan rail Henderson, kita mencoba nanti hasilnya seperti apa kalau pakai rail ini. Apa? Roda ini. Rodanya Tamiya dan railnya tadi itu rail UMP ukuran 5 cm. Ya. Pas seperti apa nanti hasilnya? Ini pintu ukuran 3 meter kali tinggi 3 meter, lebar 4 meter. Oke, pas simak videonya sampai selesai. We'll be right back.
kevas. Ternyata pakai ini lebih ringan, bos. Pakai seperti tadi itu, pakai rel Tamiya dibanding Henderson, ternyata lebih enak ini. Jadi saya merekomendasikan untuk pakai ini, apa, rel UMP, rodanya pakai Tamiya, bos. Jadi pintunya lebih ringan. Bebas, sampai sini dulu untuk finishingnya, kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.